Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Sehat selalu harapan Kahanda. Dan tetap belajar di rumah, semangat-semangat ya. Nah, selalu ingat protokol kesehatan 3M, jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Ya. Anak-anak yang tercinta, di sini Kahanda akan memberikan pelajaran dengan tema Hari Anak Nasional. Ya. Boleh imajinasi kamu sendiri, boleh nyontoh ke Kahanda. Yang gak jelas, boleh komen Kahanda. Karena senang dan tetap Kahanda tunggu. Ya, yang gak jelas, yang gak paham. Ya, warna tetap gradasi, rapi, bersih, dan komposisi. Oke? Nah, jangan lupa juga, subscribe Kahanda ya. Yang belum, subscribe Kahanda dengan ketulusan hati yang ikhlas. Ya, dukung channel Kahanda Lukis. Oke, anak-anak. Dadah. Nah, pertama kita buat bulat tengah. Ya. Nah, di sini Kahanda akan membuat tangannya 1 2. Nah, ini dia apa? Jempolnya. Nah, dia sedang apa? Menggenggam. Di sini ada garis ya. Nah, garis apa? Nah, di sini kan kasih naik turun. Naik turun. Nah. Ya, ya. Setelah itu Kahanda akan membuat satu lagi. Ya. Nah, 1 2. Nah, ini jempolnya. Oh, yang satu begini ya. Iya. Lengkung bosnya. Nah, ini badannya Kahanda tarikkan ke bawah. Ya. Nah. 1 2 3. Ya. Nah, terus Kahanda kasih. Nah, Kahanda kasih. Oke. Ya. Oke, anak-anak. Yuk, kalau sudah kita warnakan, ya. Oke. Oke, anak-anak, nah ini hijau gelapnya lebih banyak. Nah, Kahanda akan lanjutkan dengan warna hijau yang lebih terang ya. Nah, nih ya, Kahanda letakkan di sini di bawahnya hijau yang terang dicampur-campur. Nah, tidak ada putih kertas. Ini juga sama. Ya. Nah, dan letakkan sebelah sini. Setelah itu akan berikan pada warna yang lebih terang lagi. Ya. Ini gelap, terang dan terang sekali. Nah, ini warna yang terakhir boleh. Boleh dikasih kuning ya, di bawah hijau terang ini boleh kasih kuning, boleh tidak. Setelah itu Kahanda akan mewarnai pagarnya. Pagarnya Kahanda warnakan merah ya. Nah, lombok merah Kahanda letakkan merahnya di pinggir-pinggir garisnya nih. Satu. Ya. Dua. Lanjut ke samping. Kelompoknya oranye nanti ya. Dua. Lanjut ke samping.
3. Lanjut ke samping lagi. Nah, ini kotak yang ke-4. Oke, setelah merah, sekarang kita gunakan oranye. Nah, ini oranye letakkan di depan warna merah, warna gelapnya. Ya. Nah, ini juga 1. Terus letakkan lagi 2. Warna gelap nih, ya. Letakkan lagi 3. Ke-4. Nah, kalau sudah, bersihkan dulu. Nah, dibersihkan. Terus kita akan gunakan warna oranye terang. Nah, ini oranye terangnya nih. Yang pertama kita gunakan buat garis sikat gambarnya, ya. Ini boleh semuanya. 1. Nah, ini yang sudah selesai. 2. Jadi ada sinarnya, ya. Merah, oranye gelap, oranye terang. Nah, ini anak-anak, ya, pegang krayon yang bagus biar tidak mencong-mencong, ya, tidak ada putih kertas nih, ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan kembali. Nah, ini sudah kita warnakan, ya. Nah, belakangnya ini kita akan mewarnakan tentang belakangnya, ya. Oh, kita akan membuat di sini ada gedung-gedung. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Nah, sekarang kita akan ambil warnanya. Gedungnya biru. Nah, kita akan ambil warna biru gelap nih, ya. Kita bersihkan dulu di sini, kita buat gedungnya. 1. Dan garis di sini jangan nampak garis gambar yang sudah diwarnakan, ya. 2. Tanda terus tarik garis ke sini. Nah, ya, tanda bikin garis ke bawah. Ya, di sini juga tanda bikin garis ke bawah. Oeng. Nah, ya, gedungnya ada 3, ya. Gedungnya ada 3. Di sini gandakan warna biru gelap, ya. Pinggir-pinggirannya terus pinggirannya sampai sini. Nah, ya, gandakan warnakan biru terang semua dan gelap tangannya. Karena kasih warna abu-abu, terang, boleh putih. Nah, ya, ini gedung pertama sudah jadi. Nah, ini gedung yang kedua, temboknya boleh dikasih warna terang lagi, ya, kalau memang diperlukan. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Nah, setelah itu yang ketiga, tanda warnai gedungnya ungu, ya.
gedungnya warna ungu. Ya, pinggir-pinggirannya aja warna ungu. Misalnya Anda akan mewarnai pink terang, ya. Ya anak-anak, oke anak-anak, nah sekarang kan Anda akan membuat langitnya, ya. Nah, di sini Anda akan kasih warnanya oranye. Nah, tarik, tarik, ya. Nah, ini Anda kasih warna oranye atasnya. Oranye terang. Di bawahnya meletakkan kuning semua di sini. Di sini ya Anda mau pakai warna putih, ya, atau abu-abu terang bisa, ya. Sudah, yuk kita hias. Kita membuat pertama, kita tutup garis gambarnya menggunakan warna hitam. Nah, ya, tandakan tutup dulu garis gedungnya. Ya, nah, ini tandakan bikin jendela di sini, kotaknya satu. Dua, ya, ya. Nah, ini adalah jendela-jendelanya, garis jendelanya. Nah, di sini juga kita akan buat kotak satu, ya. Di sini boleh dua, ya. Ini boleh tiga, ya. Nah, boleh Anda kasih garis lagi. Nah, di sini juga kotak. Boleh di sini. Nah, ya, ini lagi kotaknya. Nah, lalu garisnya akan tertutup. Karena akan menutup garis, nah ini garis benderanya dari sini, nah itu garis gambarnya. Oke. Jelas. Setelah itu Anda akan menutup garis tangannya. Satu. Nah. Ya, tangannya. Garis bajunya.
Kalau tutup pohon-pohonnya. Nah, tambah lagi, kita tambahkan lagi. Ya, boleh dua, boleh tiga. Sekarang pagarnya ada tutup semuanya. Buat rambutnya. Oke, nama ya. Sudah jadi. Sekarang kita akan membuat matanya, ya. Anda akan membuat sini alisnya satu dua, matanya lengkung, oeng, nah matanya lengkung ya, lihat ke atas. Oke anak-anak, di sini boleh kamu tambahkan biasa merah-merah di daunnya, nggak apa-apa. Nah ya, seperti ada bunga-bunganya. Boleh juga kasih warna terang, ya. Oke anak-anak ya, cukup sekian saja dari Kananda ya. Nah karena mohon maaf jika ada kekurangan, di sini kita belajar ya, yang nggak jelas boleh tanyakan ke Kananda ya. Oke, dadah.